Halo guys, ketemu lagi di channel Catatan Harian Pasien MS dan Parkinson. Semoga pertemuan kali ini kita dalam kondisi yang sehat semuanya, sehingga bisa tersenyum dan bahagia. Dalam edisi kali ini, saya mengajak sahabat-sahabat semua dalam rangka melindungi lutut dari cedera ketika kita berolahraga. Terlebih untuk sahabat-sahabatku yang mengalami penderitaan sama dengan saya, yaitu penderita Parkinson. Tentulah saja bagi sahabat-sahabatku yang masih aktif untuk berolahraga, yang masih bisa berjalan, yang masih bisa mobilitas, diperlukan alat pelindung lutut yang biasa kita sebut dengan dekker. Ketika masih sehat, maaf ya dulu, belum terkena Parkinson, masih bisa lari dan sebagainya, ya seperti seorang atlet voli, sepak bola, ya, dan yang lain-lain, kita senantiasa menggunakan dekker di dua lutut kita untuk melindungi lutut dari cedera, supaya tempurung lutut tidak bergeser kalau jatuh. Nah, itu diperlukan. Nah, khususnya untuk para penderita Parkinson yang berjalan saja susah, harus dipapah, harus pakai tongkat, tampaknya ini pun juga perlu digunakan. Mungkin ada yang pernah melihat macam-macam dekker ya, ada dekker yang seperti kaos kaki, makanya susah untuk Parkinson, harus dimasukkan dari telapak kaki dulu, tarik ke atas, susah. Nah, maka sekarang ada yang modelnya itu cukup simpel dan mudah dikenakan oleh setiap orang. Ukurannya juga beda-beda, ada ukuran L, ada XL. Bagi yang kakinya besar, badannya besar, itu bisa pakai yang XL atau yang mungkin triple XL mungkin ya. Kalau seperti saya yang banyak kecil, cukup pakai yang XL aja sudah cukup. Nah, seperti apa sih untuk pelindung lutut itu? Nah, seperti ini. Mereknya macam-macam ya. Saya tidak bicara merek, saya bicara alat atau pelindung kaki yang disebut dengan dekker. Nah, kebetulan yang saya beli ini waktu saya masih berjalan itu susah, naik tangga bisa, turun tangga nggak bisa. Nah, maka diperlukan pelindung lutut ini supaya lututnya tidak meleset dan lebih kuat karena tarikan ototnya, seperti itu. Nah, ini dilengkapi juga dengan magnet. Ini ada magnet, satu magnet besar. Ini diletakkan nanti di punggung lutut, ya, di lutut bagian belakang. Kemudian di sini ada magnet-magnet kecil, ya, magnet kecil yang menurut desain pembuatnya ini akan memperlancar peredaran darah kita. Jadi walaupun dipakai dalam kondisi ikatan kuat, darah kita tetap bisa mengalir dengan lancar, seperti itu menurut teorinya, seperti itu ya. Nah, saya bicara soal alat bantu untuk memperkuat lutut kita, memperkuat otot lutut kita, dan melindungi tempurung lutut supaya tidak bergeser ketika jatuh. Berikut akan saya sampaikan, saya perlihatkan bagaimana cara menggunakannya, tutorial mengenakan dekker pelindung lutut supaya lutut terlindungi dari tempurung lutut meleset. Bisa kita saksikan dalam video berikut ini juga. Nah, kita sambil duduk di kursi, mau kita kenakan di kedua lutut kita. Kita sepasang ya, kiri dan kanan. Seperti tadi sudah saya jelaskan, ada magnet yang ikut berfungsi memperlancar peredaran darah. Kita coba kenakan untuk lutut kanan terlebih dahulu. Ya. Kita cara menggunakannya. Kita buka dengan posisi yang ada magnet besarnya, nanti letak di belakang atau di punggung lutut. Ini nanti berada di belakang. Ya. Kemudian bagian yang kecil sebagai talinya itu nanti yang di depan. Itu nanti ada di dalam ada magnetnya juga. Ya,
kita lingkarkan di paha kita, kemudian kita rekatkan. Oke. Itu ada kain perekatnya, bukan dengan kancing, tapi kain perekat supaya mudah untuk dibuka dan dipasang lagi, buka. Kita yang kakinya atau kemudian tali yang kedua itu di bawah tempurung itu, jadi mengarah ke depan. Ini bantalannya kena di bawah tempurung lutut, kemudian ditarik talinya, ditegakkan. Kalau kurang kencang ikatannya, dilepas dan ditarik lagi supaya lebih kuat. Ini mengamankan lutut supaya tempurungnya kalau jatuh tidak meleset. Dan dagger untuk kaki kiri sudah terpasang, lebih kuat juga, lebih gemuk. Kemudian satu lagi untuk yang kaki kanan. Tergantung kebutuhan. Persisnya sama seperti yang di kaki tadi. Mungkin yang dipakai yang kiri. Dibuka dagger-nya. Kemudian posisi dagger yang ada magnet besarnya itu di belakang. Kemudian posisi dua tali ada di depan, di ujung paha dan di bawah lutut. Ya, ditarikan yang di paha dulu. Sekedar nempel dulu, nanti bisa dilepas dan dikatakan lagi. Kemudian yang di bawah lutut. Ya. kurang erat, bisa dilepas dan diratkan lagi untuk ditarik dan dilengketkan, rekatkan kain perekatnya. Nah, kedua dagger sudah terpasang, kita bisa merasakan bahwa menjadi lebih pede karena lebih kuat. Untuk berdiri lebih bisa tegak, untuk jinjit juga bisa lebih kuat, untuk berjalan juga lebih terasa lebih kuat juga. Ya, jadi dagger kita sudah terpakai dan kita siap untuk bermobilitas olahraga. Demikian tadi guys tutorial untuk mengenakan alat pelindung lutut khususnya bagi para penderita atau sahabat-sahabatku, termasuk saya juga penderita Parkinson, yang memerlukan pelindung lutut supaya kalau untuk jalan, untuk naik tangga, naik turun tangga, kemudian untuk mobilitas sehari-hari lebih pede dan terlindung lututnya, bisa mengenakan dagger pelindung lutut. Demikian untuk tutorialnya. Baiklah guys, terima kasih yang telah mengikuti atau menyimak tutorial ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan sampai ketemu di video berikutnya di channel yang sama. Salam sehat semangat. Bonus guys, buah lirik lagu dari Puri, Angin Malam. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu.